Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Ges. Pak Ges, Bang Ges, Mas Ges, Dik Ges. Tunggu, ada truk lewat. Omah pinggir jalan ya, jadi truk lewat. Kemarin di tengah jalan malah keterjang truk. Kalau ini di pinggir jalan suara aja nih. Ini capek Pak Ges. Setiap bikin video saya Pak capek ya, kerja. Nanti kalau nggak capek nganggur malah bikin contoh gagal. Oke, ngopi dulu biar seger. Udah lama aku nggak bikin video Pak Ges, karena apa? Karena sibuk ngurusin pesanan orang. Baru 3 orang, wes keteteran Pak Ges, wes mumet dah sepuh. Awakku montang manting, mikirin nyari ikan sana sini, karena apa? 3 orang ikannya berbeda semua. Tapi jenisnya ikan-ikan kecil ya. Tapi kali ini, aku mendapatkan canah maru. Karena udah lama nggak bikin video canah maru yang gede-gede ya. Tapi sekarang aku dapat canah maru berapa ekor ini? 1, 2, 3, 4. 4 ekor. Gak usah banyak-banyak karena ngurusin pesenan ikan kecil-kecil semumet. Oke, langsung lihat canah maru yang besar. Sekarang tak ukur berapa senti. Ini dia diput ini Pak Ges. Pak Ges. Pak mau lihat ini. Ini piaraan lama nih Pak Ges. Kasihan di luar nih. Ini piaraan lama. Udah lama nggak tak update ini, kasihan. Tapi yang kita bahas adalah yang ini. Wah, ini baru dapat ini Pak Ges. Ini keren. Oke, kita ukur berapa senti dianya. Ya, tak garuk-garuk kamu. Diukur. 53 senti Pak Ges. 53 senti. Positif 53 cm. Terus bunganya kayak apa? Wah. Ini. Kalau ini belum kutes kasih makan sih. Jadi belum layak dijual. Diangkat coba kayak foto-foto gitu loh Pak Ges. Foto-foto. Gini. Kayak foto 1 2 3 cekrek. Oke, sip. Taruh lagi. Malah rokokku teles malah. Terus apa lagi ya? Satu lagi nih. Masuk. Oke, yang maru kedua ini. Ini maru yang kedua. Ini 53 cm. Kayak gini bentuknya. Kalau ini udah makan. Kalau ini udah makan, baru mau makan ini.
54 cm, Pak Ges. 54 cm ini. Nah, lihat kembangannya. Hmm. 54 cm. Besar-besar. Yang sampingnya bunganya. Biasa-biasa semua sih. Yang pertama tadi lumayan, bukannya bagus, yang bagus banyak tapi lumayan. Hmm. Ini yang kedua. Terus yang ketiga ini, Pak Ges. Ini yang ketiga 60 cm. Ini udah makan. Kemarin tak kasih ikan nila 3. Yang kedua tadi pun udah makan, tak kasih nila juga. 3 ekor hilang, semuanya hilang. Enggak mungkin melompat tinggi, tapi ini udah pesanan orang. Udah pesanan orang. Bunganya lumayan. Nah, bunganya lumayan. Jadi enggak terlalu mendetail kalau ini pesanan orang. 60 cm ini mentok nih, Pak Guys, nih dasnya tuh bengkok. Nah, ini udah menguning warnanya. Aslinya udah menguning warnanya itu. Udah kuning. Ini tanknya ukurannya 60 cm. Itu mentok bengkok. Kepalanya di sudut sini, ekornya di sudut sini, nah bengkok. Oke, yang keempat. Yang keempat di sini, Pak Ges. Wah, ini pun super jumbo. Ini boknya segini bengkok. Kalau melintang gini baru bisa lurus. Ini udah bagus nih, warnanya udah kayak gini. Nah, udah galak. Udah gila, ini pesanan orang, Pak Ges. Ini pesanan orang, udah dibayar malah. Tinggal ngirim ini. Takut. Takut. Denny ya. Takut. Oke, kayak gini aja karena ini udah dibayar orang, jadi nggak perlu mendetail. Kalau limbatannya cakep-cakep loh limbatannya. Ini limbata Rio, Pak Guys. Limbata Riau. Kalau ini maru lama. Yang depan kamu limbatanya apa? Oke, gitu aja, Pak Ges. Ingin memperlihatkan cana maru besar-besar tadi. Yang 2 ekor udah pesanan orang udah dibayar, yang belum diboking, yang ini yang lumayan cakep, yang merah-merah ada oranye-oranye atau merah-merah tadi. Sama yang di dalam 54 cm. Yang di sini berapa tadi, Bu? 53 sama 54. 50. Oke. Sekian dulu videonya ya, Pak Ges ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga yang nonton sehat, rezeki lancar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.